Wakil Alpha Bravo Charlie, taxi to taxi wing, saya taxi W Alpha, report Alpha, wait to ATC clearance, kayak gitu. Jadi itu tadi yang aku omong adalah itu bagaimana kita sudah memberikan kepelayanan pesawat untuk dia sudah bisa melaju ke runway, di mana sambil menunggu untuk ATC clearance yang dikirimkan dari pusat langsung dari tim ada namanya approach, kayak gitu. Nama saya Radensi Lintangke lagi. Biasanya saya dipanggil teman-teman di sini Densi. Oke, kalau dibilang hobi badminton tuh nggak ada sama sekali. Orang tua nggak minta saya ke situ. Karena pada dasarnya kalau orang tua saya nganggap kalau badminton itu bukan pekerjaan, tapi hanya sebagai hobi. Kalau pekerjaan itu kan dalam artian itu untuk menentukan masa depan kita yang jelas seperti itu. Tapi kalau badminton itu anggaplah suatu hobi di mana sebagai, kayak misalkan saya yang sudah bekerja itu sebagai refreshing, seperti itu. Kalau buat saya sih, kalau untuk badminton itu bukan terlalu saya mendalami ya, tapi saya lebih ke bagaimana saya bisa bermain tapi ada progresnya, kayak gitu. Kalau saya ikut di Gladiator itu buat saya lebih ke menambah mental saya aja sih, karena dibanding event turnamen ataupun kayak kita biasa mabar itu berbeda, feelingnya tuh beda, kayak gitu. Jadi buat saya salah satunya yang kita selenggarakan di sini di Ponde Badminton mengadakan Gladiator itu buat teman-teman semua nih ngerangkul termasuk saya juga bisa melatih mental saya sih, dan itu tidak memungkinkan dan berlaku untuk semua level seperti itu. Itu tadi yang saya sudah sampaikan sebelumnya, jadi kalau anggaplah badminton saya itu sebagai hobi sih. Jadi kalau yang namanya kita cinta olahraga ya, ataupun kita udah gemari dari kecil ya, kenapa enggak. Jadi kayak seakan-akan jalurnya tuh ya udah berjalan aja, kalau kita badminton, kalau misalkan kalau ke pekerjaan kita kan lebih ke profesional aja sih, kayak gitu. Jadi dibandingin waktu aja, yang penting dari kitanya kita bisa bagi-bagi waktu nih antara pekerjaan sama kita mabar sih, kayak gitu. Kalau saya mungkin lebih lihat ke kondisi aja sih Mas ya. Kalau pekerjaan itu tadi pekerjaan lebih ke profesional, badminton itu lebih ke refreshing. Jadi tinggal balik ke sayanya, saya mau gimana nih, kepribadian saya itu harus dibawa kemana. Itu yang paling penting sih kalau dalam kehidupan kita masing-masing. Karena saya percaya bahwa setiap orang itu mempunyai sifat yang berbeda dan perjalanan hidupnya itu seperti apa sih, kalau menurut saya seperti itu.